Jadi manusia ini akan dikumpulkan di akhirat nanti kepada empat golongan pula. Golongan yang di yang tanpa hisab, masuk syurga tanpa hisab. Kemudian golongan ashabul yamin, kemudian golongan ashabul shimal, kemudian golongan ashabul a'raf. Apa tu sebenarnya makjab sesuatu satu ya? Satu golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Mak tadi yang mahsyar tadi dia sudah melalui 5,000 juta tahun namanya. Kemudian Allah perintahkan kita ini untuk meniti titian sirat mustaqim. Ya Ustaz sudah bincang, kita bincangkan titian sirat ini sangat halus sebenarnya tu. Diletakkan di rentang di atas neraka. Ada berapa biji neraka? Ada 7 biji neraka, dia rentang di atas itu. Kemudian kita kena meniti titian sirat mustaqim tadi. Kemudian barulah dibagikan kepada empat golongan tadi yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Yang itu siapa? Kita dah bincang dulu, pernah bincang dulu. Satu orang yang mati syahid, dia tak perlu dihisab. Tetapi kalau dia ada hutang, tertinggal juga ni. Sebab tu kita hutang ni sangat penting. Mati syahid, hutang tak settle, tak boleh juga. Mati syahid dah. Yang kedua, orang yang mendapat haji yang mabrur, mau pergi buat haji, Allah terima haji dia. Haji mabrur ni kan, bukannya ikut kota Malaysia Allah bagi 10 orang mabrur, tak. Haji mabrur ni ramai-ramai datang daripada seluruh pelosok dunia itu, Allah hanya pilih seorang ataupun dua orang haji mabrur. Kita tak tahu, itu dah pengetahuan Allah. Kita tak tahu, tapi tak ramai dapat haji mabrur. Mereka ini akan masuk syurga tanpa hisab. Nak tak haji mabrur? Nah, insyaAllah ni kita doa ya. Yang ketiga, sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedekah, sedekah betul dengan ikhlas. Kenapa? Dia tak ada mengharap langsung balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulat sampai dia tak tahu bila masa sedekah, dia tak ingat langsung. Kita sedekah 30% pun ingat, masjid mana pun ingat. Contoh contoh tak, bukan kita pun kita. Bukan kita pun kita buka ke sana kat Punggu. Dia sedekah 30% ingat sampai bila-bila. Dekat suruh masjid, so, masjid tu pun dalam ingatan juga. Sedekah 30% jangan kita biasa sedekah 3,000 sampai tak ingat. Boleh? 3,000 nangis saya cakap. Nangis, lepas bagi 3,000 nangis, guling-guling. Pasal apa 3,000 tadi? Banyak tu. Kemudian yang keempat, siapa ke golongan yang masuk syurga tanpa hisab? Alim ulama, para wali Allah tadi. Alim ulama, Masya Allah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ashabul yamin. Siapakah mereka ashabul yamin? Mereka ini yang kebajikan mereka melebihi kejahatan mereka. Kebajikan, ini benda baik yang dia buat tu lebih banyak daripada benda yang tak elok dia buat. Itu ashabul yamin. Kemudian ashabul shimal, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka dahulu sebelum ke syurga. Ashabul shimal ni nak sebutnya tadi apa? Dia dapat buku-buku dia tu. Kiraman katibin tu daripada bahagian kiri. Yang dapat pada bahagian kanan tadi ashabul yamin lah. Yang dapat pada bahagian ashabul shimal. Mereka ni ashabul shimal ni kiyah, dia akan diazab dulu dalam neraka kemudian dihantar ke syurga. Kalau ashabul a'raf, siapa pula? Orang yang ma'rifahnya ni menempuh titian sirat tetapi dihalang masuk syurga. Ini ashabul a'raf. Dia ni dapat menempuh titian sirat tapi dihalang masuk syurga. Kenapa dihalang? Tadi tu. Kemungkinan tadi ada hutang tak selesai. Sebab tu kita dalam hidup dunia ni kena selesai habis. Selesai dulu. Ada orang kata kita jumpa di mahkamah Allah nanti. Jumpalah. Patutnya dah masuk syurga tapi hanging ke tengah. Doktor tengah la syarqiyah wala gharbiyah. Tak tipu tak boleh kat mana, taklah kainan, tak kiri, tak masuk syurga, tak juga masuk neraka. Tunggulah. Kan susah. Susah kan? Jadi kalau ada orang berhutang kita, kita doa apa? Nak halalkan kan? Halal. Siapa kata halal? Halal. Siapa kata jangan halal? Nak juga dengan pendapat ni. Siapa kata jangan halal? Ada kan? Adikah menggunakan jangan halal kan hutang kan? Sebab apa? Sebab apa? Pernah cakap apa? Jumpa kepada masyarakat. Hutang ni berat Hutang ni, saya cerita orang yang berhutang, yang memberi hutang, orang yang berhutang, contoh kata dia beri hutang kot RM10,000. Orang tu tak bayar sehari. Sehari tak bayar, dia seumpama dia dapat pahala sedekah RM10,000. Walaupun tadi orang tu berhutang je.
Dia bagi kan? Ha, dia bagi saja pinjam duit dia. Satu hari tak bayar berapa tadi? Berapa tadi dia pinjam? 1,000. Dapat 1,000 pahala. Pahala sedekah. Eh, Ustazah, dia berhutang pun sedekah tak? Dia dapat pahala sedekah. Ini sampai dengan hadis. Kalau kata 10 tahun tak bayar, kali lah. Hanya tu. Eh? Tapi kalau orang yang berhutang, apa cerita? Kalau dia belum mampu bayar hutangnya, tak apa. Tapi kalaulah dia tak, dia mampu tapi tak bayar, setiap hari dia dapat pahala berdosa atas berapa banyak hutang dan hutang itu. Contoh hutang RM1,000, tak mampu bayar, tak bayar, sehari RM1,000 dosa contoh-contoh. Contoh, berat tak? Berat. Berdosa. Dia kita kira sebagai penipu, tiap-tiap hari dia nipu sebab dia tak bayar hutang dia. Yang bagi hutang tiap-tiap hari dapat pahala sedekah. Yang berhutang tapi tak nak bayar, tiap-tiap hari dapat pahala nipu. Nipu. Takut tak? Jadi siapa yang sudah ada hutang ini, beritahu kan? Datanglah beramai-ramai dengan saudara kan? Kalau saudara ada hutang, beritahu ya? Nak minta dia pun nak clear sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah Yaumul Mahsyar yang sebut sedikit kita boleh kupas hari ini. Susah percaya kita pun dah banyak baca di mana-mana bahawa pada hari yang mahsyarnya orang semua muka memang seluruh muka tak ada yang gembira kecuali orang-orang beriman. Dia tenang dan sabar, dan mereka tidak merasakan jarak jauh 5,000 juta tahun tadi itu sebagai 5,000 juta tahun, tak rasa. Tapi orang-orang yang kafir, mereka akan merasa. Dan Allah SWT Muhammad, golongan-golongan yang fasik disebut oleh Ar-Razi merupakan kelompok manusia yang Allah sebut dalam golongan yang mendapat celaka. Fasik, kemudian kafir. Allah SWT, golongan-golongan yang melakukan maksiat, itu golongan-golongan yang celaka. Sebab tu kena doa kepada Allah, ya Tuhan, ya Allah Tengku, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Sebab apa? Sebab nanti semua itu diambil kira bagaimana kita di mahsyar nanti. Ha, maknanya sekecil-kecil perkara dan sama pada sebesar perkara, semua Allah akan timbang tara dan jumpa di mahsyar nanti. Panjang perjalanan kita ya. Panjang ya. Di bawah ni, dunia ni baru dua fasa. Alam rahim, alam dunia. Kemudian sebenarnya alam ruh, alam ruh dulu. Roh kita ni dah dikumpulkan dalam satu alam dulu. Sebab tu kita kadang, macam kenal lah dia ni, macam kenal kat mana. Kita tak pernah jumpa pun, tapi roh kita pernah berjumpa dalam alam roh dulu. Alam roh, kemudian roh itu ditiupkan ke dalam rahim. Lepas alam rahim, barulah alam dunia sekarang ni lah. Lepas alam dunia, alam barzakh, betul. Bagus. Lepas alam barzakh, alam mahsyar. Lepas alam mahsyar, titian? Titian sirat. Lepas titian sirat, barulah syurga ke neraka ke. Dah boleh buat gambaran dah. Mahsyar tadi kat mana tadi? Kalaulah mahsyar dah 5,000 juta tahun, titian sirat berapa pula lama? Betul ya? Jadi sebab itu dah kita ni kena berhati-hati. Dan orang yang cerdik, orang yang sentiasa mengingati mati, tapi bukan minta dimatikan. Boleh ke minta mati? Siapa kata boleh? Siapa kata tak boleh? Tak angkat tangan juga. Dia macam ni. Gitu. Kan? Allah SWT dalam umat. Ada hadis yang sabit yang menyebut bahawa kalaulah seorang itu dia difitnah dengan teruk je, sedangkan dia tak buat, kalau patut fitnah, dia boleh bercakap, ya Allah, sekiranya hidup ini lebih baik bagi aku, maka kau hidupkanlah aku. Tetapi sekiranya mati itu lebih baik bagi aku, maka matikanlah aku. Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu, apabila ditanya pada dia, apakah yang kamu paling suka, wahai Abu Dhar? Tahu tak jawab apa? Yang pertama dia kata, aku paling suka tiga perkara sahaja. Aku paling suka tiga perkara sahaja. Apakah dia? Yang pertama, aku suka sangat lapar. Yang kedua, aku suka sangat sakit. Yang ketiga, aku suka sangat dengan mati. Kita tiga-tiga benda tu kita takut. Siapa nak lapar kat sini? Saya tak tahan, saya gesek. Siapa nak sakit? Tak mahu kita nak sihat aja. Kan? Biasa gitu. Siapa yang nak mati? Lagi dah takut. Seram bunyinya mati kan? Jadi Abu Dhar dia suka tiga tu. Kenapa? Bila sahabat tanya, wahai Abu Dhar, kenapa kau kata demikian?
Kata Abu Dzar, kalau aku lapar, hati aku akan hidup. Hati aku takkan mati bila aku dalam keadaan dah lapar. Sebab tu kita jangan kenyang sangat, biar lapar sikit. Nanti ada buat tanya, susah. Betul lah kami ni berdiet lapar ni? Berdiet tak lapar kan? Berdiet ni hanya mengatur pemakanan dengan betul sahaja, bukan dia berlapar. Ada orang dia faham salah. Kenapa tak makan diet? Bukan tak makan diet. Itu diet yang salah. Baik. Sambung. Yang kedua, Abu Dzar suka sakit. Dia kata sakit ini boleh menghapuskan dosa-dosa tu. Kita ni macam komputer juga. Komputer kita kalau tak delete, handphone lah senang, handphone. Semua ada handphone kan? Handphone kita ni kalau dah berbelah ribu, berpuluh ribu hang kan? Dia punya gambar dia apa semua kan? Kita nak kena delete juga. Ya? Sama lah juga. Kita ada banyak dosa. Delete dengan apa? Sakit, bagus. Delete dengan sakit. Sebab itu orang-orang ahli ulama ni, dia bila tak sakit dia susah hati. Sebab dia tak kena ni. Kita pula kalau sakit susah hati. Pasal boleh sakit ni? Kenapa boleh demam ni? Salah kan? Dia terbalik betul. Jadi kita sekarang ni apa yang kita tak suka sebenarnya, itulah yang Allah suka kan sebenarnya. Baik, sambung. Yang ketiga, mati. Kenapa Abu Dzar nak suka-suka dengan kematian? Sebab itulah itulah hari yang ditutup untuk bertemu dengan penciptanya. Kita nampak kematian ini hari berpisah dengan kaum kerabat. Hari berpisah. Tak jumpa-jumpa dah. Sedihnya. Tapi orang yang nak jumpa dengan pencipta, yang ni yang paling dia suka. Jadi, tadi balik pada soalan tadi, boleh kita minta mati? Kalau difitnah dengan teruk tadi tu. Adalah fitnah Dajjal. Kenapa cakap tak fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal ni siapa yang terlibat dengan fitnah Dajjal? Sampai dia kata, yang beriman lah, yang beriman. Sampai dikatakan mereka ini pergi ke tanah perkuburan. Disebut alangkah baiknya sekiranya aku yang berada dalam tanah itu. Alangkah baiknya kalau aku berada tanah itu. Fitnah Dajjal ni sangat besar. Nanti kita boleh buat satu cerita tentang fitnah Dajjal, semua orang boleh baca kan. Tapi fitnah Dajjal ni nak ceritanya, dia manusia, manusia yang menyorok semua makanan apa semua tu. Dia buka sumber makanan, dia pegang. Tahu kan Dajjal kan? Dia dah ada dah, dia muncul dah. Tahun 1821, dia dah ada muncul dah. Dia dah muncul, dia dah buat persiapan untuk dia muncul. Memunculkan diri yang sebenar. Faham tak ni? Itu Dajjal. Allahu a'lam, cukup sekadar itu. Jadi yaumul mahsyar tadi ni bukan hari yang kita tak tahu bila, kita tahu bila. Cuma waktu tu yang betul tadi tak tahu. Dia kita tahu dia bila, lepas mana fasa dia, dan kita pasti akan melalui mahsyar. Pasti. Yaumul sa'ah, hari apa? Hari kiamat ni kita belum pasti lagi jumpa sebab mungkin kita dah mati dulu. Ada yang meramalkan, dia buat penulisan Dajjal akan muncul pada tahun 2057 katanya. Dah baca. Ada konsep tak saudara? Dah baca. Dan dikatakan bahawa dunia ini bertahan sehingga tahun 1500 Hijrah sahaja. Sekarang 1440, 60 tahun je lagi. 60 tahun lagi kita ni ada lagi. Mungkin tak ada lah. Mungkin tak ada lah. Saudara kalau ada pun saudara 101 tahun. Banyak. Jadi tak mungkin kita ada. Mudah-mudahan kita pun tak, kita tak jumpa lah dengan Dajjal, dan tak jumpa pula dengan kiamat. Semua orang takut dengan kiamat. Tapi mahsyar, semua orang kumpul dekat situ. Tak boleh lari, tak